Setelah menimbulkan polemik di masyarakat, uh, kurang setuju sih, karena kan dari medsos itu kita nggak perlu bayar lapak kan, gitu kak. Mungkin kalau misalkan nantinya kita diharuskan membayar kayak misalkan pajak sekian persen dari hasil penjualan kita itu it's okay. Cuman kayaknya kalau misalkan benar-benar dilarang itu kayaknya jangan gitu. Kalau menurut gue lebih kalau untuk pelarangannya kurang gue kurang setuju sih ya karena banyak juga untuk pedagang-pedagang yang mulai dagang itu dari media sosial juga dan untuk pedagang-pedagang di luar sana yang belum masuk ke media sosial kalau saya sih saran ini lebih baik dia dikasih bimbingan ya gimana caranya dia untuk bisa dagang lewat media sosial tersebut jadi biar ya sama-sama win-win solution aja lah gitu. Uh, menurut saya setuju ya karena di satu sisi itu menutup pencarian pedagang-pedagang konvensional. Jadi itu nggak seimbang gitu persaingannya, seperti itu sih. Ya, kita sudah dengarkan bagaimana suara masyarakat, Pak Usman, setelah uh, revisi atau permendak nomor 31 tahun 2023 ini diteken, sepertinya menimbulkan pro dan juga kontra. Bagaimana pemerintah menanggapi ini, Pak? Iya, jadi memang... Regulasi itu tidak bisa menyenangkan uh, semua orang ya selalu ada pro kontra ya tetapi uh, yakinlah bahwa niat uh, pemerintah negara ini mengeluarkan regulasi adalah untuk mengatur bukankah tugas uh, bukankah tugas government adalah to govern tugas pemerintah adalah mengatur begitu nah uh, pengaturan ini memang sangat uh, diperlukan di era perkembangan teknologi digital betul kita sering sekali regulasinya itu terlambat dari perkembangan dunia digital ya tetapi bukan berarti kita berhenti mengatur segala sesuatu terkait dengan teknologi digital pengaturan itu dibutuhkan adalah untuk eh, menahan laju dampak negatif dari sebuah perkembangan teknologi ya karena itu Regulasi yang baru Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 ini ya sebetulnya juga adalah untuk mengatur perlindungan ya kepada UMKM kita ya bukan cuma urusan tanah abang ini tetapi UMKM secara umum begitu dan saya kira tadi sudah saya sampaikan bukan melarang orang Berjualan di media sosial, ya, sebatas promosi, tentu boleh. Tetapi, kalau mau berjualan, disalurkan di e-commerce, ya, di e-commerce, di TikTok Shop. Yang nanti, saya kira juga akan uh, beralih menjadi e-commerce dengan adanya aturan ini. Begitu, jadi kita ingin mencari keseimbangan, ya, ingin mencari keseimbangan. Regulasi itu kan menjembatani, ya, antara berbagai kepentingan, ya, tetapi... Mungkin ada yang merasa dirugikan di awal, ya. Tetapi kita coba lihat nanti perkembangannya seperti apa. Ya, kalau ada persoalan-persoalan yang muncul di belakang hari, saya kira kita juga tidak ragu untuk melakukan revisi. Misalnya, begitu. Misalnya, undang-undang ITS sendiri saja itu sudah tiga kali, ya, direvisi. ITE ini kan terkait dengan perkembangan teknologi, karena kita harus mengejar perkembangan teknologi ini. Uh, Pak Usman yang menjadi pertanyaan juga kan sebenarnya isu yang dibahas barang-barang yang dijual ini sangat murah dan juga ada juga yang membicarakan terkait dengan algoritma, kemudian kenapa ini bisa ditaruh sebagai FYP bahkan dugaan jangan-jangan barang-barang tersebut adalah barang impor, Pak. Ini tanggapan pemerintah bagaimana kemudian juga untuk tentunya atas nama UMKM untuk menyelamat ke UMKM regulasi ini. Iya, jadi masalah algoritma ini juga perlu pengaturan, ya. Perlu pengaturan, ya. Misalnya, di Perpres eh, yang mengatur ekosistem eh, bisnis media dalam berhadapan dengan atau dalam eh, korelasinya dengan platform digital, eh, persoalan algoritma juga menjadi isu. Begitu, dan eh, dalam eh, urusan algoritma ini, ya, TikTok memang sudah menjelaskan bahwa. E, algoritmanya tidak diatur sedemikian rupa dan seterusnya ya tetapi secara teknologi sebetulnya algoritma ini mengatur sehingga yang e, muncul misalnya barang-barang tertentu saja. Nah, ini algoritma ini sekarang e, is the king begitu ya. algoritm is the king ya. Algoritma itu adalah raja sekarang itu ya karena itu memang urusan algoritma juga perlu diatur sebetulnya. Sementara urusan-urusan lain yang terkait dengan perdagangan tentu menjadi urusan kementerian perdagangan ya misalnya barang yang masuk tidak dikenai pajak begitu ya kemudian ada predatory pricing dan lain-lain tentu ini juga menjadi perhatian kita begitu Oke, uh, saya langsung ke Mas Laga. bagaimana kemudian praktik di luar negeri ya karena ada juga beberapa negara ini juga uh, bahkan tidak hanya memband uh, melakukan pemisahan juga untuk aplikasi tiktok ini iya jadi bisa dilihat beberapa negara ada yang melakukan device ban. Device ban itu ada pemerintahnya tidak boleh menginstal aplikasi tersebut tetapi masyarakat umum bisa. Ada yang memang uh, memban secara keseluruhan karena geopolitik dan lain-lain gitu. Nah, pemerintah Indonesia nih berkiblat kemana nih pertanyaannya gitu ya. Tentunya benchmark menjadi uh, penting tetapi ciri khas pemerintah kita dalam sisi pengaturan pasti mempunyai kedaulatan dalam perlindungan UMKM atau produk lokal. Nah bagaimana sebenarnya kalau dari saya melihatnya bagaimana aturan ini bisa bisa mengimplementasi penguatan produk lokal itu sendiri Mbak. Jadi produk lokal juga sekarang banyak berjualan di TikTok gitu ya. Sepatu yang saya pakai Brodo gitu contohnya jadi juga jualan di TikTok dan yang lain-lain. Tetapi bagaimana setelah pemisahan aplikasi, apakah efek dominonya itu nanti akan ada? Gitu. Hmm. Kan kita belum tahu nih, karena kita baru saja disahkan nanti menurut Pak Usman akan dikasih waktu satu minggu. Gitu efek ya. dominonya dugaannya akan seperti apa? Nah, seperti judul kita ini, apakah mereka akan untung atau buntung gitu kan? Ya. ya kan, seperti judul, dan itu bisa dilihat. Saya rasa saat kita berdiskusi kembali, melihat tren pasar yang nanti akan terjadi, hmm. dan... Langkah apa yang akan dilakukan TikTok itu sendiri? Apakah dia akan men shutdown atau dia akan membuat aplikasi? Saya rasa yang berhak menjawab adalah TikTok itu sendiri. Oke, okay. gitu. okay. uh, Mas Raymond, Jadi ini sebenarnya dengan aturan seperti ini menjadi solusi atau tidak? Karena kembali lagi atas nama UMKM ini kan? Uh, pemerintah kan pasti ada backgroundnya ya, alasan kenapa uh, ini semua dipilih gitu? Solusi kalau misalnya dalam konteks UMKM sepertinya sih iya gitu. Hmm. Karena kan sebenarnya problem utamanya again adalah produknya yang terlalu murah dan sorry to say banyak UMKM nggak belum bisa ngejar digitalisasi. Mereka butuh waktu. Ya kan? Soalnya banyak suara yang bilang kayak UMKM harusnya semuanya naik level, harusnya semuanya diajarkan. Yes, idealnya begitu. Seluruh Indonesia, kalau UMKM digital dan mereka mengerti jualan di TikTok, jualan di uh, platform manapun, itu idealnya. Tapi kan kemarin ada diundang juga uh, sebagai narasumber, ya, ada yang misalnya dari lulusan SD, misalnya, ada yang berpendidikannya belum terlalu tinggi gitu. Kita harus tahu juga pasti ada gapnya untuk mengejar, untuk digitalisasi. Jadi sekarang mungkin ini, kalau asumsi saya, ini langkah pemerintah untuk memelankan itu. Jadi at least nggak terlalu cepat gitu pas masuk semua digitalisasi produk yang superior masuk kasih waktu buat kita catch up. Sebenarnya kan itu agendanya how to level the playing field. Gitu. Jadi kalau menurut opini saya sih kayak gitu. Oke, okay. terlalu cepat ini seperti apa kemudian dari pemerintah melihatnya supaya para UMKM ini bisa terselamatkan dan tentunya dengan aturan ini UMKM ini bisa terselamatkan, Pak Usman. Iya, jadi selain kita mengatur melalui regulasi ya supaya tercipta fair playing field, kita juga tentu saja menaikkan kapasitas UMKM dalam konteks teknologi digital. Ya Kominfo misalnya punya program adopsi teknologi 4.0 untuk UMKM. Bekerja sama juga kita dengan IDEA, kita ingin mengupgrade ...UMKM kita itu sampai 30 juta di tahun 2024. Sekarang itu 20 juta yang sudah onboarding... ...artinya sudah masuk ke pasar ekonomi digital. Nah, jadi sembari kita membuat regulasi... ...kita juga sebetulnya berupaya untuk meningkatkan... ...kapasitas dan kemampuan UMKM... ...dalam mengimbangi kemajuan teknologi digital. Jadi kita lakukan... Uh, semua begitu dari hulu ke hilir, jadi transformasi digital yang kita lakukan ini sekarang ini adalah uh, pertama adalah infrastrukturnya, ya, kemudian juga sumber daya manusianya. Nah, ini di, di aspek sumber daya manusia, ketika kita mengedukasi, meliterasi UMKM kita untuk masuk ke pasar digital, dan yang ketiga adalah regulasi. Jangan lupa regulasi. Kalau ditanya aliran regulasi kita itu mengarah ke mana, sejauh bacaan saya ya kita lebih moderat ya. Kita lebih moderat, kita lebih cenderung meniru Uni Eropa ya ketimbang misalnya eh, Tiongkok yang terlalu ketat atau Amerika yang terlalu longgar begitu. Jadi regulasi kita itu sangat moderat termasuk dalam konteks eh, permendak 31 2023 ini ini moderat sekali. Kita tidak menutup begitu ya, menutup akses masyarakat untuk berjualan di media sosial misalnya seperti di negara lain bahkan TikTok-nya sendiri diban begitu di India, di Amerika dan di beberapa negara lain. Oke. Mas Bimalaga kan mengatakan bahwa ada kemungkinan ini masih masih kemungkinan. Ada kemudian efek domino ketika permendak ini di Kejawantahkan dan kemudian diterapkan, pemerintah melihat seperti apa nanti proyeksi ke depannya ketika aturan ini diberlakukan nanti, Pak. Ya, jadi tentu eh, ada argumen. Ya, argumennya adalah untuk melindungi UMKM. Dengan demikian, proyeksi pemerintah, bahwa UMKM kita itu akan terlindungi, ya, akan terlindungi eh, tanpa, tanpa melarang yang sudah masuk. Di pasar media sosial ini, dengan berjualan di media sosial ini, betul-betul dilarang terhambat. Begitu, jadi saya kira dua-dua ini akan beriringan. Ya, akan maju bersama-sama. Begitu UMKM-nya terlindungi, sembari juga ditingkatkan kualitasnya dalam konteks kemajuan teknologi digital. Tetapi yang sudah masuk ini juga tetap bisa ya tetap bisa hanya saja mereka diatur disalurkan ke e-commerce itu bukan ke media sosial. Jadi itu argumen pemerintah proyeksinya tapi sekali lagi kita juga akan melihat karena perkembangan teknologi ini kan begitu cepat dan kita tidak ada persoalan, kita tidak ragu kalau memang harus kita revisi ke depannya demi menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perkembangan sosial di masyarakat begitu. Oke, okay. uh, saya juga ingin nanti tanggapan dari Mas Raymond bagaimana melihat apabila betul aturan ini nanti diberlakukan efek-efeknya seperti apa terutama untuk UMKM, tapi usai jeda pemirsa kami kembali sesaat lagi.